kemana? Hari ini mau ke Lebo Mau. Persiapan buat Tenet Show. Seneng Zawi. Ada ini, ada Jupri yang bakal lepas banget. Kan biasa kan kalau ketemu Bang Vincent, Bang Desta, itu pasti kayak kesirep pasti kan. Ini Jupri akan lepas nanti banget. Gini, insya Allah. Kenapa tuh Bang? Auranya kegedean. Canggung nanti gua. Menghindari canggung itu susah banget nih sama Bang Vincent ini. Kali ketiga di Indonesia, semoga bisa lepas. Ini benar berapa? Satu. Pertama. Satu, kedua, ketiga. Aco, ini nih kalau komik menengah ke bawah ditemukan langsung sama Lord. Bingung mau ngapain? Allah. Bukan komik di atas komik. Di atas komik. Ramon Papana dia di atas Ramon Papana. Orang Papana komik. Cara-cara yang kalian lakukan apa? Apaan? Cara tips buat ini. Ngilangin canggung. Canggung sama senior. Enggak ada cara sih, tapi lebih ke ngatur mindset aja, Pak. Iya, Bang. Kepala aku tuh langsung, dia bukan Tuhanku. Ya. Tidak perlu menyembah, tidak perlu teman-teman banget. Apa aja, Pak. Ini bisa banget, ya. Kayak stand up. Kalau stand up-nya lucu aja, pasti lepas kita semua. Kalau di awal ya? Iya. Kalau udah mau, gue pengen... Oh, berarti kalau misalnya Bang Desta... Bang Desta diem aja gitu aja kali, diem aja kayak pemerintah. Nah, nahan deket puyol gitu aja. Jupri ini coba gitu. Kacau. Jadi tumpuan nanti adalah Jupri. Woi. Tumpuan Jupri. Untuk tektokannya ini Jup, lu yang ngebuka. Insyaallah. Karena secara tektokan kan di replay itu susah banget. Iya, kalau sebelum, yuk gimana? Pemanasan. Kalian kelakukan dalam pemanasan, gerak sebelumnya. Terus? Karena... Iya, Bang Bon. Mengandalkan gerakan aja. Bang Bon, tak belum. Udah, nanti. Taman nanti ya? Harus santai. Stand up bahas segmen terakhir. Segmen apa? Udah sih, stand up segmen kedua. Yang pertama nanti, chat kedua. Harus habis itu geng. Ketawa tuh kalau segmen 3 tadi ya. Tangan gua berterbatas sekali. Soalnya bersama orang-orang yang ini lagi top-top banget nih stand-up-nya nih. Dua orang nih. Lagi top-top. Bona lagi top. Gimana gini? Astagfirullahaladzim. Jangan apa sih? Stretching dulu ya, Bang. Iya, stretching modal. Iya, kalau karena dia akan jadi lele. Ini udah hawanya udah benar-benar kayak gitu deh. Iya. Udah tuh deken. Tadi kita perasaan ceria aja ya. Begitu dibilang nanti segmen ini akan stand up. Mas Arif itu kita ngomong entah. Bentar. Jupri yang sejauh ini paling tenang. Aku ini mau tunai sel, insya Allah. Ini gak diajak. Aduh. Oh, bener gak mau balas. Paraninya Pak Korporat. Paraninya Pak Korporat. Apa ini? Oh, handphone yang satu lagi. Sini nomor produser mana sih? Sini. Mati. Tinggal di kosan. Beberapa orang kesan anak stand up tuh pasti merasakan ya, kerjaan stand up tuh sebelumnya pasti ngapain sih ini, ngambil stand up nih ngapain, ngapain kerjaan apa. Setelah selesainya happy. Kalau kocak, kalau nggak kocak. Bu produser tolong. Semoga hari ini semuanya pecah. Semoga semua lancar. Yang nonton di TV terhibur, yang nonton di YouTube terhibur. Amin. Semoga. Step. Deg-degan ini. Deg-degan muka. Panik.
Sudah selesai pekerjaan hari ini. Terima kasih. Bro, ikan bro. Ikan ya. Untung ada dapat tektokannya jadi aman. Menghibur doang tadi. Enggak ada tendanya ini yang bergerak-gerak. Premi setup gerak. Pertama kita masih ketawa. Udah makin banyak, oh panik kok gini Mas Arif ya. Dihabisin ya. Mas Arif. Masa menjadi Aquaman ya. Alhamdulillah hari ini selesai pekerjaan hari ini. Thank you. Thank you Rido, thank you Momo, thank you. Siapa dia? Lupa. Teddy. Thank you Bonar. Mantap bro. Nih. Ria, ini pertama kalinya aku kerja sama Bonar ya? Bareng ya? Kita ya? Pertama ya? Kedua pak, Joyland kalau dihitung juga. Oh, Joyland, iya nah. Joyland. Joyland ya. Tapi hitungannya nggak ini, nggak berubah lah. Iya, cara ininya. Ya mantep, keren bro. Bonar mantep bro. Mas Ari gila bro. Kalian pokoknya kalau Mas Ari bikin show harus nonton. Dan Mas Ari harus olahraga. Stamina aku nggak ada. Iya itu bang, stamina berarti abang PR-nya. Ya kelihatan ngos-ngosan nanti. Enggak sih, aman, lebih ya? Lebih bagus dari yang di Joyland malah. Secara stamina, ingin jaga, padahal kan lasak juga tuh yang Joyland. Karena aku olahraga juga. Nah iya, berarti staminanya yang dijaga. Anjir, asli. Hampir 4 menit, gerak semua. Sampai ikan dan yang lain kan, selain apa? Premi, set up, penulisan. Enggak, ini gerakin. Kan teknik juga, Bang. Act out. Bangsa. Ini dulu adalah teknik yang dibenci para senior, bro. Enggak hal. Radit, Ernest, Barnes. Tapi kan disukai Vincent. Disukai itu. Ini tadi, baca banget. Aduh. Karena tadi kan, ini kerjaan kan datang jam 2. Jam 2 siang. Standby jam 3. Kerjanya jam 4 gitu. Apa ya, terus kombut sama Momo ngobrol sama Dedi juga. Terus apa nih ikan gimana nih? Kocak ya? Ya udah menghibur diri sendiri lah. Lele, untung lele. Tugasku ini ya disuruh jadi kerapu, disuruh jadi panas. Tadi itu belut tadi yang kurang. Belum nggak kebawa? Ya lu nggak, maksudnya kalau dia nyebut belut di kepalaku udah ada. Udah ada. Cuman nggak mungkin. Karena ikan bang. Ya belut. Belut tuh tadi bisa gini tuh. Bener nggak? Tapi kan bisa harus abang bilang kalau misalkan dia ikan masih ada bang belut yang ada. Oh, belut ya bisa. Tapi ikan aja udah brengsek sih udah. Jadi kayak kesetanan bro, kayak bergerak ketika udah gerak udah. Iya, aku liatnya oh nah. Udah bukan Bang Sarip ini. Udah orang lain ini. Ada masuk gitu. Karena aku dulu tuh mindsetku stand up tuh kayak coli. Maksudnya? Coli kan bisa kan. Gitu. Oh. Jadi udah stand up tuh udah. Ya. Bagus juga tuh. Baru kudengar. Iya kan orang tuh kadang kan nanya kan, ini orang Arif nih di kehidupan sehari-hari sama ini sama nggak sih? Gitu. Hmm. Di konten kan apa gitu? Gitu di konten atau di stand up? Gitu. Di aslinya kan diem. Iyalah. Kalian kan begitu kalau sehari-hari gitu mah capek lah. Gitu. Jadi itu. Aku mindsetku gitu. Stand up tuh kayak coli. Gitu. Jadi kan belum kita coli kan biasa aja nih, terus udah mulai kan? Enggak. Tapi hari ini aku dapat pelajaran. Kenapa? Gak akan aku main sebelum abang lagi. Ya setelah abang, gak mau aku lagi, gak mau. Gak ada, nari gitu, cuma gerak doang, gak ada isinya. Nah. Tetap aja bang, kayak gitu, hiburan juga itu. Kosong nih, soalnya ada. Studio, sampai kreatif tadi, ini kuah. Iya, ada kreatif yang ketawa. Aku pada sendiri, udah diem kok kreatif jangan. Karena kaget aku pertama udah ada tuh siapa ya, terus beberapa yang direncanakan di awal nggak masuk, betul, ya kan? Apa tadi yang ini ya, awal nggak masuk, ini adalah nggak masuk, yang ini adalah teknik yang riskan, gue bilang gitu, riskan. Biasanya komik tuh bawa penulisan enggak ini gerakin, makin digerakin, cukup digerakin gitu. Oh, gitu. Gerak terus, gerak tiap hari, gerak selamanya, bangsa. Gitu. Teknik. Aduh, tapi aku, kalau aku ek out paling nggak bisa sebenarnya. Aku kenapa? Paling susah, nggak ngerti aku. Nggak lucu aja kalau ek out gitu. Tapi pernah mencoba? Pernah, dan selalu gagal sejauh yang aku coba. Makanya
aku tuh kayak bang abang Pras, terus dulu overacting lah dulu Bang Muslim sama Rin. Ya, itu aku selalu nunggu egg outnya. Ngapain nih? Apa nih? Berarti ditunggu egg outnya? Iya, kalau aku. Ya kayak Primawan aja, kita nunggunya absurdnya apa nih gitu kan? Karena udah, nah aku tuh karena nggak bisa egg out tuh aku selalu ya dari awalnya belajar, akhirnya yaudah nih kemarin aja. Emang nggak bisa loh. Itu kalau melihat aku verbal aku nggak ini ya, nggak tertarik ya, benar. Nah, aku nggak pernah sih lihat abang verbal lama ya, belum pernah. Kenapa sih buat pertimbangan tuh? Kenapa selain aku verbal? Oh, respect. Pengennya. Tapi tantangan untuk abang juga lah itu. Iya. Iya kan? Cuman, ya kalau orang-orang ternyata begitu, kayaknya ekor aja. Nah, itu kan baru aku doang. Nah, aku percaya Bonar, bro. Bonar calon juara, bro. Bonar calon juara. Kan cuma kebelasnya doang. Sebenarnya kan tetap ini, ya kan ada malamnya kan ada bisa kompetisi kan ada paling nggak malam apesnya lah. Malam apes. Nah, apesnya pas di. Itu apes awal-awal. Banget sih, bukan apes lagi ya, udah apes sekali. Tapi respect, bro. Bonar itu lah, terima kasih, Bonar. Abang hari ketiga stand up versi sama kita satu hari iya. Hari yang sama, sketch yang sama. Di jam yang sama ya? Di jam yang sama, di sesi yang sama. Grup yang sama. Satu sesi dengan Mas Arif. Pokoknya kalian harus jadi abang show. Spesial show jadi. Belum. Tapi rencana ada dong. Iya, rencana gara-gara ketemu teman-teman ini akan ngelempar poster dulu. Nah, targetnya kalau ada 1000 likes itu akan nonton. Nah, ya, 1000 ayo kawan-kawan distribukan biar dia terbebani. Mantap. Okay. Thank you, Bonar. Siap, Bang. Thank you. Mau kita bekerja lagi di Amin.